Sudah. Inilah rekaman menegangkan saat detik-detik mortir Ukraina diluncurkan di posisi pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 16 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia kedatangan mortir Ukraina. Tampak mortir meluncur di dekat tentara angkatan bersenjata Rusia. Pasukan Putin segera berlindung dengan masuk ke dalam hutan. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan mortir Ukraina kali ini. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan ini. Dan diketahui pasukan Rusia terus mendapatkan serangan bertubi-tubi dari tentara Ukraina di sejumlah medan pertempuran. Kondisi ini memaksa tentara Kremlin untuk bermanuver demi menghindari kerugian yang lebih besar. Sudah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.